Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Mas Bro. Udah lama kita nggak upload. Untuk saat ini, kesempatan kali ini kita upload ya Mas Bro. Kebetulan lagi ada waktu buat bikin konten. Jadi kita bikin konten sedikit. Ini untuk motor Vega ZR udah dipasangin kopling manual kayak gini. Cuman ini kesini emang ada kendala kayak slip loss ya Mas Bro. Posisi ini nggak ngopling, ini posisi netral, kelas netral. Kita engkol kayak gini, jadi nggak ikut gerak untuk bagian pistonnya, jadi kayak selip mas bro. Untuk pengecekan pertama kita coba kendorin semua aja, biar nggak neken, posisi nggak neken. Ini tuas bener-bener netral. Ya netral, kita engkol lagi, ternyata masih slip ya mas bro. Padahal ini untuk handle ini udah berat banget sih sebenarnya, udah berat, masuknya udah berat. Aturan sih nggak slip dari kampas aturannya ya gini. Ini udah lumayan ini mas bro, udah cepet banget balik ya, cuman kok masih slip. Kita bongkar aja untuk daerah kopling bersama Mas David. Ini yang punya Eric King dulu ya Mas Bro, tapi udah dijual karena nggak kuat di orang kuat ngeraga di Eric King, jadi menyerah gitu. Ya gitu keadaannya, bisa dilihat dari bekas oli ini kampas koplingnya selip, jadi biasanya penyakit ini pelumasannya enggak nyampe ke sini ya mas, belum enggak masuk, biasanya kurang pelumasan. Paling ntar kita bor biasa, seperti biasa dibor, drum juga dibor biar menambahi oli masuk ke kampas kopling. Ini normal ya mas bro, normal ini enggak selip. Nah, ini bro penyakitnya di sini mas bro, ntar kita cek ya. Untuk stud penariknya harusnya ini ada sepeleng mas bro, harusnya. Jadi ini posisi bau neken, tapi tengah ini ganjal di stud ini, enggak ada celah, jadi pasti selip mas bro. Soalnya ini neken, harus ini ada sepeleng biar nggak posisi ini nggak benar-benar neken kampas, bukannya ganjal di setut. Paling ini ntar kita lihat posisi pemasangan dalamnya, soalnya ini bukan kita yang masang juga, jadi kita ntar ulang. Yang penting jangan lupa dikasih dibor juga untuk nambahi pelumasan masuk ke rumah kopling kayak gitu. Soalnya biasanya emang karena
awalnya enggak, tapi posisi kampas semakin tipis, jadi semakin neken, usininya terlalu kandel dalamnya, jadi nabrak. Enggak, biasanya dipapas untuk bagian ini sih mas bro, as koplingnya. Cuma ini mereka tahu lah, ntar lihat aja dalamannya kayak gimana. Ini jadi di kopling enak, keras, cuma selip aja mas bro, soalnya enggak benar-benar keren untuk teras. Tutupe itu masih, ini baunya ada yang 10, ada yang 8. Untuk kampas ini paketan TDR kayaknya mas bro, jadi beli sepaket. Untuk rumah sampai kena, dilihat berarti emang gejala slip udah lama, cuman dipakai terus. Ini kan kena ke gerus. Nah yang penyakit utama adalah ini ya mas bro, penyakit utama nih. Ini ada bearing, penambahan bearing di sini, akhirnya ini kan lebih nonjol kan, akhirnya nabrak ke sini di posisi umur kencang. Tapi ini masih neken ya mas bro, jadi nggak benar-benar klep kayak gitu. Ini paling solusinya ntar kita buang ringnya, ini yang dua ini kita buang aja, kita nggak masalah pakai ring, kita pakai langsung masuk sini. Kita coba ya mas bro, ntar kita bor ke bagian sini, terus tutupnya juga kita bor. Pokoknya yang perlu diperhatikan untuk modifan sebenarnya memang jarak setut. Kalau TDR sih biasanya untuk setut sih presisi mas bro, jadi nggak rawan. Ini kita putar-putar pemasangannya, nah sampai klep. Yang paling penting dipastikan ini ya mas bro, nih ini harus ada speleng. Ini kita udah terlanjur kena rumahnya, cuma kita pakai aja. Kalau ini ada speleng biasanya sih masih bisa dipakai, walaupun ini rada ini ya mas, rada bergaris cekong kayak gini, tapi masih bisa dipakai. Ini udah kita pasang ya mas bro, untuk kita lubang seperti biasa, lubang-lubang dalam juga lubang kecil. Sekali lagi yang perlu diperhatikan sebenarnya cuma kayak gini, nah cara kayak ini mas bro, harus ada spell kayak gini biar posisinya ini enggak apa ya, jadi kalau kali ini terlalu kesana enggak ada spell, berarti kan enggak tetap selip, karena ini nekannya neken ini mas bro, setutnya. Pokoknya posisi masang semua buat kenceng, ini ada maju mundur, ini ada spasi. Oke, kita tanpa ganti tutup yang udah luka, kita gak ganti, coba kita pasang ya mas bro. Kita pasang, pastikan seal ini juga normal, soal ini seal pengaruh besar buat pelumasan ke atas ke piston juga. Nggak kelihatan. Kita coba. Keras banget ini mas bro. Ini masalahnya ada lagi. Posisi udah netral untuk tengahnya, tapi ini nggak gerak ya mas bro. Tidak dilihat. Nah, kita coba cek lagi, ini fokus di langkah, tinggal fokus di langkah. Berarti kita coba garis sini aja,
lagi mas bro. Baru seger lagi ini. Berarti ini memang dari stutnya kurang ini mas bro. Stutnya kurang ke sana. Makanya pasal mungkin diganjal biar ini ke sini biar bisa narik. Ini enggak terlalu mentok ke blok. Solusinya berarti ntar kita gimana caranya ini ke sana, cuman ini enggak nyampe nabrak ke ini ke baut as rasio as kopling. Ini bisa ke sana. Cuma ini enggak nyampe neken di baut as koplingnya. Oke, kita bongkar lagi, kita pikirkan lagi. Ini kita udah garis, ini sama ini lurus ya mas bro. Ini sama ini lurus. Kita masukin setut kayak gini. Kehabisan langkah ya mas bro. Jadi ini kehabisan langkah, terlalu panjang setutnya ini mas bro. Posisinya terlalu panjang. Akhirnya nggak malah nggak gerak. Ini berarti kurang kesini, kurang sana ya. Berarti ini kurang sana. Harus diganjel ring, memang benar diganjel ring, cuman yang di masalah adalah ini nyangkut ke sini mas bro, as rasio as kopling. Solusinya ntar paling udah tipis banget ya, udah tipis ya mas bro. Kita kurangi sedikit, terus ini juga kita papas sedikit harusnya ini, biar ini aja sepalang udah langsung nabrak. Ntar kita papas ini sedikit aja, papas sedikit, sama kita kurangin juga untuk stutnya sedikit biar nggak mentok. Ini parah banget ya mas bro. Kita coba pakai aja dulu untuk pengiritan biaya. Kalau untuk mas kopling kita nggak ganti, kita lipat-lipat untuk sini ke sini, kita lipat-lipat lah mas bro, biar kita coba enggak siapa tahu enggak slip tanpa kita bergantian. Udah gerak. Dan telah kita kasih 2 ring seperti semula, cuman ini mas kita papas. Aman. Yang penting ada spelling, ada spasi. Udah kita ada spasi.